Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar sahaja Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini okay, kita pause sekejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu daripada mana, bagi tahu daripada mana, nama siapa? Saya Abdul Rani bin Judit. Saya berasal daripada Teluk Intan, Perak dan menetap di Tanjung Malim, Perak. Okey. Ceritakan sikit apa masalah dia. Dekat 4 tahun. Bermula awal 2019 dan sehingga gini lah. Dan dah banyak cuba berubat tapi belum ada rezeki. Jadi saya dimaklumkan oleh seorang kawan bahawa ada satu tempat dia kata di Melaka. Jadi saya ikhtiar untuk hadir ke sini lah. Dan alhamdulillah perjalanan kita hari ini nampaknya diredai. Okey lah. Perlu tahulah untuk kat sini saya kena beritahu lah mahal untuk apa yang saya cakap tadi, gangguan saka pada gangguan permainan orang, maksudnya tu gangguan sihir lah. Memang ada pada diri. Kalau kat sini kita nak beritahu ada. Okey, sekarang ni untuk saya bagi tahu untuk buang gangguan saka dan gangguan sihir tu 300 lah mahal dia. Dan gangguan pada penit 300 tu termasuklah kita buang, maknanya dua-dua sekali lah. Kalau nak buang gangguan sihir saja 50 tu saja. Hari tu saya dah scan, saya dah telefon, saya dah bayar RM50 masuk dalam akaun Tabib. Itu scan saja kan? Scan lah. So maknanya itu termasuk ataupun tidak? Tak. Itu tak masuk. Scan ni maksudnya macam kita masuk. Sapu je lah budak-budak ni orang dalam. Apa ni? Scan tu ibarat kita masuk rumah orang, tak bagi salam, main ceroboh. Kalau silap-silap memang kita kena lah. Itu baru scan tu. Dia kat situ dia kan biasanya bila kalau dah datang kemari, biasa kalau scan kita akan terus buat rawatan. Kecuali buat jarak jauh macam tu, kita scan sahaja RM50. Kalau untuk rawatan dia akan bagi tahu untuk apa. Okey lah. Apa pun kita nak tahu. Tadi baru nak tanya barang-barang lama apa semua, memang tak ada okay. Ikhlaskan hati, yang paling penting ikhlaskan hati, redohkan diri. InsyaAllah kita akan bantu sedaya upaya kita yang boleh lah. Semua atas izin dan redha Allah ya. Okay, letak tangan dekat paha. Zikir Allah Allah dalam hati, jangan putuskan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Syahadah satu kali. Bismillah. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nawati, hancurkan segala energi negatif lah. Habis kan ke? Sebaiknya habis kan. Dagu tu? Dagu minum. Alhamdulillah. Jangan silap. Jadi, kami juga bilang, kami juga
Thank you.
Ada rasa macam ni? Ada rasa ringan badan? Cuba bangun. Tak tahu dah bangun. Tak tahu. Okey. Ada rasa ringan? Ada, tinggal sini. Tak ingat. Cuma tengkuk ni aja. Tak apa. Cuba jalan dulu. Jalan. Tak sempurna. Alhamdulillah. Dia sebenarnya gatal itu yang membuatkan saya apa ni kan. Benda tak ada macam tu. Benda tu tak ada. InsyaAllah gatal tu akan pulih sikit-sikit. Sebab benda tu tadi ada dalam badan. Ada. Bila ada dalam badan dia tu yang dia mengganggu. Rasa macam merenyam. Merenyam tu. Dia tak tahu nak garuk tak mana sebenarnya. Terlalu banyak tempat. Dia tak tahu kita nak garuk. Bila garuk sikit je dah jadi habit dan boleh nak garuk semua sekali. Itu yang masalah dia. InsyaAllah. Benda ni dah lah dia punya ni. Jadi benda tu dah dibuang lah. Yang penting ibu tu dah dibuang. Iyalah betul. Ibu tak ada dibuang kalau kita pakai kulit kat luar tak jadi apa. Ya, buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mata, kita suruh. Nombor 23-24. Panggilan untuk nombor 23-24 kita masuk kan. Ya, jadi mana air nano. Nano ni lah, garu kaya, kayu garu punya ni. Saya tolong ni, bantu khas. Tengkuk, tengkuk ke? Alhamdulillah, beri kesembuhan. Dia jadi macam, apa ni? Ada macam ibu. Dia macam ibu macam ulat. Ya. Dia macam dia betul. Ibu macam ulat. Dia kan merayap macam tu. Sekali insyaAllah ibu tu kita dah matikan insyaAllah. Tapi itulah pemandangan sini ni kena faham tu je. Nyakit dia. Apa yang cakap, pemandangan sini selagi orang tak insaf, selagi orang yang niat jahat tak mati. Selagi tu dah pemandangan. Sini kalau satu ni insyaAllah kita boleh miskan je. Kalau sini ni dia akan selagi ada niat ataupun nak baik tu selagi tu tak ada lah. Yang mana sekarang dah buang dah semua dah? Kita dah buang. Ini nano ni lah untuk tumis ni. Dia akan pulihkan balik kulit-kulit kata-kata insyaAllah. Ada nak cakap apa-apa dekat netizen kat luar sana, mudah-mudahan kalau apa jadi untuk makluman yang saya tak rasa pada badan, yang rasa tuan yang rasa macam mana boleh ceritakan. Untuk makluman sebenarnya terlalu banyak halangan untuk saya hadir ke sini dan alhamdulillah dengan izin Allah saya sampai dan saya dapat dengan merawatan dan kita tunggulah hasilnya.
Kita kita tunggu sebabnya benda ni makan masa sebab benda dah lama kan. Ya, yeah. Saya faham. InsyaAllah mudah-mudahan sembuh. Kita hanya mampu berusaha menentukan yang menyembuhkan kepada Allah SWT. Jadi saya amat amat terima kasih dapat merawat saya. Sama-sama. Kami semua kat sini bantu sebagai apa yang kita boleh bantu, insyaAllah dengan izin Allah kita akan bantu. Amin. Walaupun apa-apa dengan cara doa, dengan cara apa semua, kita akan bantu. Sebab kita nak tengok apa yang saya datang kat sini. Kita tengok orang tu boleh jalan. Walaupun tadi masuk pakai tongkat, tiba-tiba boleh jalan, kita puas hati. Kita seronok. Sebab kita rasa ya, macam mana orang tu ada kat tempat dia, macam itulah kita rasa. Macam apa, macam tuan dalam keadaan macam ni apa semua. Itulah kita cuba bantu sebaik upaya yang boleh, insyaAllah, insyaAllah, boleh bantu semua. Tapi itulah, benda ni makan masa sikit. Benda ni makan masa sikit. Macam kan saya sampai show kan Ramadan apa ni, penyelidik Adam ni, untuk pulihkan balik sistem kulit di dalam badan, sistem-sistem kulit tu insyaAllah. Saya pun sekarang ada ada makan suplemen juga kan. Itu suplemen yang tu, ini herbal ni macam yang ni. Tapi Adam dah rukiahkan lah. Dia rukiahkan untuk doktor lah yang cakap. Doktor kata psoriasis. Doktor dia macam-macam lah. Saya dah jadi macam uji kaji lah. Biasa doktor tu biasa saya ambil darah, kan, kulit, ambil kulit. Lepas tu jumpa sakit apa ni, kuman dalam darah, tahan hospital lah. Saya entahlah saya nak cakap. Itiar cara dia, kita itiar cara kita. Cuma itulah apa yang saya boleh ni untuk rawatan apa ni, untuk dalaman itulah gunakan herbal jenguk Adam ni. Yang makan dia macam mana tu? Yang saya pancu yang bagi air tadi itulah je. Ada rasa pahit tak dia kan? Tak, dia budak kecil pun boleh minum. Dia dia makan dia, berapa hari tu? Berapa hari? Sehari rendah-rendah tak? Tak ada. Tak ada, eh? Tak, kalau tak ada rendah-rendah tak apa. Kalau tak ada rendah-rendah kita tak syukur lah. Sebab benda ni kalau darah tinggi kita bagi inilah. Dia untuk kacang manis, darah tinggi, kanser. Alhamdulillah lah. Itu tak ada lah. Untuk macam kalau kulit dalaman dia bagi apa macam ni, insyaAllah dia akan cuba rawat balik dalam dalaman lah. Dalaman. Sebabnya apa yang saya tengok tadi, memang benda tu macam dia macam ibarat macam ulat bulu lah. Kalau terkena macam tu lah jadi dia air bulu dia. Lepas tu dia punya bisa dah merata. InsyaAllah ni kalau pakai apa-apa ni, kita bantu dengan cara itu, kita dah buang lah. Tapi macam rawatan susulan ni, ibarat rawatan susulan dalam badan kita, kita gunakanlah untuk itu. Dengan insyaAllah yang mana tersumpah, yang mana pecah sisa darah tu, kita cuba beli balik. Okay. Tu saya cuma santulah, saya tak tu harga tu berapa tu? Ini RM70 sebetulnya dengan Adam. Dia boleh tahan sebulan lebih lah. Lepas tu kalau rasa macam dekat kulit rasa macam tak selesa ke apa ke, ini ni pun boleh buat masker muka. Pancurkan. Letak je buat masker muka, buat cair, buat masker insyaAllah. Okay. Luka kalau terbelah tangan pun pancurkan, tipik-tipik kan, cepat sekali. Sebab saya pernah buatlah pada suami saya dulu, masih dia luka, saya buat. Alhamdulillah. Dia cepat sebab saya dah uji sendiri. Okey. Terima kasih kerana bagi jalan yang terbaik untuk saya. Kita hanya bantu. Sebatas semua atas Allah. Kesampai sini pun kena gerak Allah. Allah izinkan sampai. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan sama. Apa pun saya nak cakap dengan kat luar sana, kalau ada masalah dan itia, bagi Allah kami sedia membantu. Walaupun apa cara sekali kami akan membantu, bagi Allah. Memang kalau nak sampai sini, kalau nak sebut nak berubat memang susah nak sampai. Macam-macam halangan. Ada yang macam dah lalu sini 10 kali tak nampak pun ada. Oh ada juga. Ada. Yang dah sampai sini boleh terlajak tempat lain pun ada. Macam-macam halangan. Tapi itulah. Semua tu kena pandai-pandai lah. Yalah. Sebab dia
ubat kan. Dan mainan misalkan jibis ni biasa, benda tu biasa. Okay, apa pun saya nak cakap, wa bilahi taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun. Thank you.